Selamat siang, benar. Saya Johannes Tanjung, jurnalis Tribunnews.com yang bertugas di Kabupaten Pelalawan. Tribunnews hari ini kita mengikuti Bupati Pelalawan untuk melakukan pengecekan stok minyak goreng atau migor di Kota Pangkalan Kerinci. Saat ini kami di Walayan Mandiri, Kota Pangkalan Kerinci. Karena memang masyarakat sudah mengeluhkan keberadaan minyak goreng yang tidak ada, yang minim, bahkan sangat langka saat ini. Tribunnews, saat ini kami di Swalayan Mandiri, Pangkalan Kerinci, untuk mengecek langsung ketersediaan minyak goreng di Swalayan ini. Tribunnews, ini merupakan Swalayan Mandiri, ini merupakan salah satu swalayan yang cukup besar di Kota Pangkalan Kerinci dan menjadi pusat perbelanjaan masyarakat untuk hal-hal atau kebutuhan sembako, termasuk minyak goreng. Tribunnews, ini merupakan minyak goreng yang saat ini tersedia di kantor bupati di Swalayan Mandiri, maksud kami, yang langsung ditinjau oleh Bupati Pelalawan akibat keluhan masyarakat yang selama ini dan dua pekan terakhir mengeluhkan kelangkaan minyak goreng yang ada di Kabupaten Pelalawan. Saat ini kita melihat rak minyak goreng yang saat ini ada di Swalayan Mandiri dalam keadaan kosong. Ini berapa harganya, Pak? Ini minyak jagung, Pak. Ini mahal. Habis semua. Maksudnya di jatah. Maksudnya di jatah gimana? Di jatah, Pak. Yang jatah siapa? Sudah di jatah. Terus saya nggak punya stok. Saya tanya tadi di ibu keluar. Saat ini Bupati Dukri berbincang dengan manajer Mandiri Kelurahan. Habis. Gudangnya mana? Itu, Pak. Jadi malam beli minyak goreng nggak nih? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.